buat teman-teman Kristiani, buat teman-teman yang melakukan ibadah Natal tahun depan, kalau misalnya misalnya ada penggusuran, penggerbekan atau persekusi seperti ini, saran saya cukup ada orang yang berjaga di atas atap-atap gitu, bawa air. Nah, ini mungkin bisa diterapkan. Jadi kalau gereja Anda dipersekusi, ada orang yang sembunyi di atas atap, dia bawa air. Jadi begitu warga peperkusi, dipercikan aja air. Anda sudah dibaptis, Anda sudah dibaptis. Pasti orang-orang yang memperkusi